الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, telah pun berfirman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranil Karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah mana kita mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada kita semua, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu semua mencintai Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, maka syaratnya hendaklah engkau, yakni kita semua ni, ikut akan aku. Yakni perlunya kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Hanya dengan ikut sunnah Nabi barulah Allah Azza wa Jal akan mencintai kamu. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan alim ulama, tuan-tuan guru, malim sarjana, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur dapat berhimpun pada pertengahan bulan Jumadil Tsani ini untuk kita meneruskan kembali pengajian kita, membaca hadis-hadis yang terpilih daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selepas kita dengan sebab, dengan ikhtiar kita mengaji hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan Nabi ini, akan menjadikan kita ni orang yang cinta, yang sayang, yang rindu, dan seterusnya sentiasa ingin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masih lagi berada pada satu bab, iaitu bab berkaitan dengan sifat merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus saja untuk membaca hadis. Qala musannifu rahmatullahi alaihi, telah pun berkata pengarang kitab, yakni al-Imam Tirmizi, wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Babun maja'a fi tawadu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bab yang mendatangkan padanya perihal berkaitan dengan sifat merendah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bab ini adalah antara bab yang agak menarik. Kerana apa? Kerana Imam Tirmizi nak mengajar kepada kita bagaimanakah seorang yang diangkat martabatnya, makamnya, manusia yang paling mulia berbanding dengan manusia-manusia yang lain, tetapi dalam kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah, manusia yang hebat ini tidak pernah lekang daripada perasaan dan sifat tawadu', yakni merendah dirinya. Jadi dengan sebab itu, pada permulaan bab yang kita dah baca beberapa minggu yang lalu, Imam Tirmizi mendatangkan hadis-hadis yang menceritakan antara lain larangan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak berlebih-lebihan daripada memujinya, seperti mana berlebih-lebihnya orang-orang Nasrani apabila mereka memuji Nabi Isa anak kepada Maryam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilaporkan dalam riwayat yang pelbagai betapa Nabi itu walaupun seorang nabi, seorang pemimpin agama, Nabi juga seorang pemimpin politik, tetapi tidak adalah orang yang paling mudah ditemui di kota Madinah khasnya berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi boleh bertemu dengan sesiapa saja yang ingin bertemu dengan baginda. Dilaporkan bagaimana seorang wanita yang ada masalah mental ingin berjumpa dengan Nabi, Nabi bagitahu kepada wanita berkenaan boleh jumpa di mana-mana lorong di kota Madinah, dan Nabi memang bertemu dengan wanita berkenaan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dalam kuliah yang lalu kita menamatkan hadis yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menunaikan haji, Nabi berdoa agar ibadat hajinya itu adalah haji yang tidak diiringi dengan perasaan riak dan juga sum'ah. Ini adalah hadis yang kita baca penamat dalam kuliah yang lalu lah. Penting kepada kita ni kalau kita nak umrah dan haji,
elakkan diri kita daripada riak, yakni menunjuk-nunjuk. Kita tunjukkan kepada orang yang kita ni sedang ataupun telah melakukan ibadah umrah dan haji. Dan Nabi juga dalam doa ni, Nabi bagi petunjuk, jangan kita ni sum'ah semasa buat haji. Apa maksud sum'ah? Dah selesai kita buat haji, mungkin semasa kita buat haji tu hati kita ikhlas, tapi lepas kita balik Malaysia, kita memperdengarkan, kita menceritakan kehebatan kita semasa menunaikan ibadat haji dengan niat nak belagak lah. Kalau nak menceritakan kepada orang supaya orang lain pun bersemangat untuk kejar giliran, kalau tak kena bayaran tambahan kalau tak merayu kan, itu tak ada masalah. Kalau nak cerita bagi semangat ni, kalau cerita nak bagi tahu ke orang lain yang dirinya hebat, ini bermasalah. Maka ini di antara sifat tawaduk Nabi yang Nabi ajar dalam kehidupan kita. Hadis baru yang kita akan baca pada malam ini adalah merupakan hadis yang sekali lagi turut diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik dia banyak kali meriwayatkan hadis dalam bab rendah diri Nabi ni. Hadis ni penting tuan-tuan. Pasal hadis ni dia banyak menceritakan kepada kita beberapa perkara yang dalam kalangan masyarakat kita ni kadang-kadang kita terlajak daripada melakukannya. Hadis ini telah pun dimulakan dengan keterangan daripada Anas bin Malik sendiri, iaitulah pembantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah tentu Anas ni mengetahui banyak perkara berkaitan dengan Nabi. Anas bin Malik pada pangkal hadis ini dia menyatakan bahawa lam yakun syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ni? Hadis ni dia nak menceritakan bahawa Anas bin Malik dia bagi tahu kepada anak murid dia bahawa tidak adalah manusia yang paling mencintai, yang paling menyayangi, yang paling mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini pangkal hadis ni yang kita kena faham. Jadi seolah-olah Anas bin Malik ni dia nak mengajar kepada kita bahawa kita ni sebagai umat akhir zaman, kadang-kadang kita mendabik dada, kita ni adalah orang yang paling cintakan Nabi. Tapi Anas bin Malik bagi tahu, tunggu dulu, jangan dan claim lebih-lebih sangat. Sekarang ni zaman dan claim kan, sikit-sikit dan claim, jangan dan claim lebih-lebih sangat. Sebenarnya dalam kalangan manusia di muka bumi ini, tidak adalah manusia yang paling mencintai Nabi SAW berbanding dengan para sahabat itu sendiri. Dengan sebab itulah tuan-tuan, kita perhatikan bagaimana satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia pernah menyatakan kepada Nabi SAW, dia menyatakan bahawa tidak adalah orang yang paling aku cintai selepas daripada aku menyayangi, mengasihi diri aku sendiri, ya Rasulullah, melainkan engkau ya Rasulullah. Jadi Umar bagi tahu pada permulaannya, aku sayang diri aku dulu. Biasalah kan, manusia mesti sayang, mengutamakan diri kita dulu, apa-apa hal kita faham diri kita dulu kan, lepas tu baru kita sayang kat orang lain. Jadi Umar dia bagi tahu begitu kepada Nabi SAW. Apa jawapan Nabi? Kita kena ingat, jawapan Nabi ini bukan kerana Nabi nak mengangkat diri baginda di hadapan para sahabat, tidak. Jawapan Nabi ini kerana Nabi mengetahui bahawa itu adalah asas iman seorang yang mukmin. Iaitulah Nabi bagi tahu, tidak sempurna iman kamu. La yu'minu ahadukum. Kalau diterjemahkan secara literalnya, maksudnya tidak beriman kamu. Tapi para ulama bagi tahu, tidak sempurna iman kamu sehinggalah aku ni, yakni Nabi SAW ni, menjadi orang yang paling dikasihi dalam dirinya berbanding dirinya sendiri, berbanding dirinya mencintai dirinya, berbanding dirinya mencintai mak dan ayahnya, dan juga berbanding dirinya mencintai manusia yang lain. Dia kena sayang kat Nabi number one, lepas tu baru sayang kat dirinya. Dengan sebab itu, kerana itu adalah merupakan kayu ukur kepada kesempurnaan iman, maka Umar pun bagi tahu, demi Allah, mulai saat ini aku menyayangi engkau lebih daripada aku menyayangi diri aku sendiri. Okey, maka dengan sebab itu kita perhatikan para sahabat ni tuan-tuan, betapa sayangnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan kadang-kadang mereka terpaksa untuk menggadaikan keluarga sendiri. Terutamanya kalau ditakdirkan yang ada dalam kalangan ahli keluarga mereka ni yang tidak mahu untuk beriman dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya orang-orang muhajirin, orang-orang asal Mekah ni. Kita tahulah pada permulaan dakwah Nabi ni, orang-orang Quraisy khususnya yang terdiri daripada as-sabiqun al-awwalun, mereka ni ikut Nabi dalam keadaan ramai dalam kalangan keluarga mereka sendiri yang masih lagi berat untuk ikut dan taat kepada seruan serta dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah di antara orang yang
dianggap as-sabiqun al-awwalun, betul-betul ni. Ini di antara seorang sahabat yang agak awal memeluk agama Islam. Dikatakan sehari lepas Abu Bakar memeluk agama Islam, dia peluk agama Islam. Siapa sahabat ni? Sahabat ni namanya Amir bin Abdullah bin Jarrah, yang biasanya kita panggil sahabat ini, yang mulia ini, yang dikenali sebagai Amin hadhil ummah. Ini orang yang amanah, pemegang amanah kepada ummah ini, sebagai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa tak kenal? Ini salah seorang daripada sahabat kanan Nabi. Salah seorang sahabat yang al-mubasyyaru nabil jannah, yang diberikan jaminan akan masuk ke dalam syurga. Bahkan lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para al-khulafa ar-rasyidun sentiasa bertanya kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah sekiranya mereka ni ingin mengambil satu-satu keputusan dalam pentadbiran negara. Mulianya Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Tapi Abu Ubaidah ni, dia berhadapan dengan satu situasi di mana walaupun dia ni memeluk agama Islam, tetapi agak sayang sekali kerana ayahnya yang bernama Abdullah. Ayah nama Abdullah. Ini membuktikan orang-orang Arab musyrikin Mekah semasa zaman jahiliah, ada di antara mereka ni namanya Abdullah lagi. Nama Abdullah. Walaupun Abdullah tapi musyrik lah. Mensyirikkan Allah. Ayahnya Abdullah enggan untuk dia enggan untuk beriman dengan ajakan Nabi SAW supaya mengesakan Tuhan. Walaupun kita tahu bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, keluarga dia bersama-sama ayahnya Abdullah ni, dia orang kaya. Dia orang kaya macam Mus'ab bin Umair lah. Dia di antara orang kaya Mekah. Mak kata, ramai orang yang memang terlalu hormat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Sehinggakan ayahnya Abdullah itu dalam persoalan bisnes, banyak kali dia menyerahkan urusan perniagaannya itu kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang kata seolah-olah dunia itu berada di tangannya. Tetapi demi kepentingan agama, dia meninggalkan ayahnya. Dia bersama-sama dengan Nabi SAW, walaupun dia banyak kali usaha tu supaya mengislamkan ayahnya. Akhirnya dia pun berhijrahlah ke kota Madinah. Tuan-tuan, diringkaskan cerita, Abdullah ni, ayah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dia dengan Nabi amat bermusuh-musuhan. Kenapa? Kerana dia menganggap Nabi lah orang yang bertanggungjawab mengubah karakter anak dia daripada seorang yang bakal mewarisi kekayaan dia kepada orang yang sanggup memilih jalan yang miskin dan papa kedana demi kepentingan agama. Dia menyerahkan Nabi SAW. Lalu walaupun Abu Ubaidah ni sayang juga ke ayah dia, sayang ke ayah dia, tapi oleh kerana Abu Ubaidah sayang kat Nabi lebih daripada dia sayangkan ayah dia, maka berlakulah satu peristiwa, tuan-tuan, yang agak menyayat hati bagi sesiapa yang mengkaji berkaitan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar ni, kita tahu banyak cerita pasal peperangan Badar. Tapi salah satu daripada episod yang agak memilukan dalam peperangan Badar ialah bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dia berhadapan dengan satu situasi. Dia tahu bahawa ayah dia tu, Abdullah tu, jadi tentera musyrikin Mekah. Ayah dia bersama-sama dengan Abu Sufyan datang ke Medan Badar berhampiran dengan Madinah untuk memerangi tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu benda tu. Dan oleh kerana dia tahu yang ayahnya jadi tentera pihak musuh, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sedaya mungkin dia cuba untuk pergi ke tempat semasa dalam medan peperangan itu, tempat yang dia tidak akan bertembung dengan ayah dia. Kerana dia terlalu sayang kepada Nabi, dia juga sayang juga kepada ayah dia. Tetapi masalah ayah dia ni menghina Nabi. Maka cintanya kepada Nabi mengalahkan cintanya kepada ayahnya. Tapi dia tak nak sampai tahap bertembungan dengan ayahnya. Tetapi tuan-tuan, ditakdirkan semasa peperangan Badar, ayah dia yang lebih-lebih mencari Abu Ubaidah ni. Ayah dia yang lebih-lebih mencari anak dia. Pasal ayah dia ni dah marah sangat dah. Dah marah sangat dekat anak dia kerana lebih mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, berlakulah apa yang telah berlaku, yakni Abu Ubaidah Al-Jarrah terpaksa mempertahankan dirinya terlebih dahulu. Dalam mempertahankan dirinya terpaksalah, okey, terhunuslah kata senjata, dan yang akhirnya dia sendiri yang membunuh ayahandanya. Bukan kita nak berbangga tuan-tuan sampai tahap jom kita bunuh siapa yang menghina Nabi. Bukan nak kata begitu, tidak. Tapi nak ceritanya bahawa tidak adalah para sahabat yang paling sayang, tidak adalah manusia yang paling sayang kepada Nabi berbanding dengan sahabat-sahabat seperti mana Abu Ubaidah Al-Jarrah. Contoh yang lain dalam peperangan Badar, kita ambil peperangan Badar aja. Peperangan Badar ni dia peperangan besar yang pertama yang berlaku. Jadi banyak berlaku konflik dalam peperangan tersebut. Contohnya Bilal bin Rabah. Kita tahu tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni semasa dia duduk kat Mekah, dia ni kerja apa? Semasa duduk kat Mekah, dia seorang hamba. Dia ni pekerja kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ni, hubungan dengan Umayyah sebenarnya agak rapat.
hubungan majikan dengan dengan pekerja kan, kiranya rapatlah juga, sehinggalah Umayyah bin Khalaf tahu yang dia ni telah memulukkan Islam, seksa dia, seksa dia, tapi hubungan tu ada, hubungan tu ada, bekas bekas majikan kan. Lalu apabila dalam peperangan Badar dikhabarkan bahawa yang membunuh Umayyah bin Khalaf ni adalah Abu Bakar tu sendiri, pasal apa? Kerana Umayyah ni melampau sangat, dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga satu satu tokoh, seorang tokoh yang mungkin jarang di antara kita sebut nama tokoh ni. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, siapa anak kepada Saidina Abu Bakar yang tuan-tuan kenal? Anak kepada Saidina Abu Bakar yang paling masyhur lah. Tuan-tuan sebahagian menjawab Aisyah. Aisyah ni anak perempuan Abu Bakar. Sebahagian tuan-tuan mungkin bagi contoh Asma', Asma' binti Abu Bakar. Ha, ni saudara kandung lah, kakak ataupun adik perempuan kepada Aisyah juga. Aisyah juga dia adik-adik lelaki bernama Abdullah bin Abu Bakar, yang mana ketiga-tiga anak Abu Bakar ni, merekalah yang menjadi pembantu kepada Nabi Muhammad dan ayah dia semasa nak berhijrah ke ke Madinah ni. Tiga orang anak-beranak ni. Empat orang lah campur, campur ayah dia. Tetapi jarang di antara kita yang menyebut anak sulung kepada Saidina Abu Bakar ni Siddiq. Siapa nama anak sulung ni? Anak sulung ni ramai orang tak tahu cerita dia. Nama anak sulung dia ialah Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Rahman bin bin Abu Bakar. Abdul Rahman ni dia berbeza dengan adik-adik dia lain. Dia ni anak sulung. Abang Long lah, kakak kepada Aisyah. Di saat keluarga je keseruhannya memeluk agama Islam pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditakdirkan yang Abdul Rahman ni dia lambat sikit peluk agama Islam. Akhirnya dia peluk agama Islam. Dia peluk agama Islam semasa perjanjian Hudaibiyah. Yakni sebelum peristiwa Fathu Mekah lah, kira lambat sangat lah. Nabi dah berhijrah kat Madinah, dah establish sebuah negara dah, baru dia memeluk agama Islam. Tapi nak ceritanya, sepanjang dia duduk bersama-sama dengan ayahnya di Mekah, lama tu kan, kan Abu Bakar ni di antara orang pertama yang memeluk agama Islam. Lama lah kiranya dia hidup dalam keluarga yang mana ayah dia dan juga adik-adik dia semua telah pun menjadi orang Islam, dia belum lagi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Abdul Rahman ni dia pun ditakdirkan dalam cerita peperangan Badar, dia pun sebenarnya adalah menjadi salah seorang daripada tentera musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Peperangan Badar. Okey. Tapi dia tak bagi tahu, tak ada orang yang bagi tahu kat Abu Bakar yang anak dia ada sekali. Kemudian cuma nasib dia agak beruntung sikit. Pasal apa? Dalam peperangan Badar, Abdul Rahman yang ni anak sulung kepada Abu Bakar ni, dia selamat, dia hidup, tidak dibunuh oleh tentera orang Islam. Alhamdulillah dia selamat, rezeki dia lah, Allah pilih dia kan. Kemudian beberapa tahun berikutnya berlaku pula peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud tuan-tuan, peperangan Uhud ni dia peperangan yang agak, orang kata agak berstruktur, pasal niat nak pergi ke medan Uhud tu memang untuk berperang. Dia berbeza dengan peperangan Badar. Peperangan Badar tu intention awal dia bukan untuk berperang sangat, jadi tak bersedia, tak prepare sangat. Peperangan Uhud, mereka memang set, dia punya setting dia memang untuk berperang di medan Uhud itu. Jadi peperangan zaman dulu, sebelum tentera dengan tentera ni nak bertembung, nak bertembung di antara kedua-dua kumpulan tentera ni, biasanya pada permulaan tu macam yang kita tengok dalam movie itulah, biasanya panglima perang tu wakil dia akan berbincang dulu apa term dia, apa term dia. Kemudian kadang-kadang sebelum nak berlawan tu, dia akan ajak tiga orang yang paling hebat. Tiga orang yang paling hebat, wakil tentera umat Islam dan wakil tentera musyrikin Mekah. Kita beradu one by one dulu. Pasal ini dia ada memberikan kesan kepada kepada semangat dan moral tentera masing-masing lah. Maka ditakdirkan yang golongan musyrikin Mekah ni pada permulaannya antara ini dipanggil sebagai Al-Mubarrizun. Al-Mubarriz. Ini panglima yang paling hebat lah. Pada permulaannya mereka melantik Abdul Rahman bin Abu Bakar menjadi wakil panglima tentera musyrikin Mekah. Maka dia pun tampil ke hadapan. Tuan-tuan, Abu Bakar ni Siddiq apabila melihat anak sulung dia menjadi wakil tentera musyrikin Mekah, dalam keadaan dia tahu yang anak sulung dia semasa belum Islam lagi lah selalu menghina Nabi SAW, maka Abu Bakar tahu sayang dia kepada Nabi kena lebih lagi pada sayang dia kepada anak anak lelaki yang dia sendiri besarkan. Maka pada permulaannya Abu Bakar ni, pada permulaannya Abu Bakar ni dia bagi tahu kepada Nabi SAW, wahai Nabi, biar aku yang menjadi wakil umat Islam, aku sanggup untuk berbunuh-bunuhan berperang dengan anak kandung aku sendiri. Ini iman Abu Bakar.
nilai iman Abu Bakar. Dia sayang kepada Nabi lebih pada dia sayang kepada anak dia sendiri. Tetapi Nabi SAW melarang. Nabi bagi tahu, Nabi bagi tahu, wahai Abu Bakar, apa kata engkau tak payahlah jadi wakil umat Islam, kerana aku menjangkakan yang sahabat-sahabat kita dekat Madinah ni lebih memerlukan nasihat-nasihatmu sebagai orang tua, sebagai mustasyar, sebagai penasihat kepada umat Islam di Madinah ni. Maka biarlah kau ni confirm hidup, biar kau nyatulah, biar kau hidup. Maka akhirnya berlaku peperangan Uhud. Dan beberapa tahun lepas tu, akhirnya Abdul Rahman bin Abu Bakar pun semasa atau sebelum perjanjian Hudaibiyah, akhirnya dia pun mengucap kalimah syahadah. Alhamdulillah, dia memeluk Islam, mengucap kalimah syahadah. Dan pada waktu itulah, pada saat pertama dia dipertemukan kembali dengan Abu Bakar, pada waktu itulah dia cerita dekat ayah dia. Dia cerita dekat Abu Bakar yang semasa peperangan Badar, aku pun ada dalam peperangan Badar ni. Aku ada dalam peperangan Badar. Tapi aku menyorok daripada bertemu dengan kau, wahai ayahku. Abdul Rahman beritahu kat ayah dia. Apa jawapan Abu Bakar? Time tu dah berbaik dah. Time tu dah berbaik dah pasal Abdul Rahman dah peluk agama Islam dah. Abu Bakar beritahu, wahai anakku, kalaulah aku jumpa engkau dulu dalam peperangan Badar, nescaya memang aku sendiri yang akan menghayun pedang untuk memenggal kepalamu. Ini yang disebut oleh Abu. Saya bukan nak cerita penggal-penggal kepala, tak, itu bukan main point saya. Main point saya adalah cintanya para sahabat ke atas Nabi lebih daripada mereka menyayangi diri mereka sendiri dan juga anak beranak mereka, keluarga mereka dan juga rakan karib mereka. Jadi ini satu contoh, satu semangat yang sepatutnya kita kena muasabah balik, tuan-tuan. Kita tengoklah dalam sehari dua ni, tak payah sehari dua, semalam je. Semalam tuan-tuan tahu apa yang berlaku, bagaimana seorang rakyat Malaysia yang tengah rasa sedap sekarang ni, tengah rasa selesa sekarang ni, secara terbuka, tanpa, dah lebih 24 jam tak minta maaf lagi dan tak ada tindakan satu apa pun kat atas dia lagi, telah pun secara terbuka memuat naik satu gambar dan post dalam Facebook yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghina Aisyah, yang menghina agama kita dan juga menghina wanita secara umumnya. Sampai sekarang masih tak ada apa tindakan lagi. Tuan-tuan, percayalah kepada saya bahawa kalaulah Mamat ni dia hidup semasa zaman pemerintahan Islam yang sebenar. Tak lama dah dia ni. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, kita tak payah pergi tengok dalam sejarah pemerintahan Islam yang terkemudian. Kita tengok zaman Nabi sendiri. Zaman Nabi, tuan-tuan, kita kembali kepada peperangan Badar tadi. Lepas peperangan Badar, peperangan Badar berlaku pada bulan apa? Dia berlaku dalam bulan Badar berlaku dalam bulan apa? Tak lama lagi nak masuk bulan, bulan Ramadan. Kita sebut peperangan Badar Kubra, dia berlaku dalam bulan Ramadan. Selepas tamat peperangan Badar, orang-orang Yahudi daripada suku Bani Qainuqa, walaupun mereka ni telah pun pada permulaannya semasa Nabi SAW dilantik menjadi ketua bagi masyarakat Madinah, masyarakat berbilang bangsa termasuk orang Yahudi sendiri di Madinah. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam piagam Madinah tu, Nabi SAW menyatakan bahawa Inna Bani Auf, Bani Auf ni salah satu daripada kabilah Yahudi yang duduk di pinggir bandar Madinah. Nabi menyatakan bahawa Yahudi ni salah satu daripada ummah, salah satu daripada rakyat dia. Maka Nabi kena melayan mereka ni macam rakyat lah, macam rakyat, rakyat jelata dia lah. Tetapi Yahudi Bani Qainuqa ni, lepas peperangan Badar, mereka telah pun menghina Nabi SAW. Mereka kata apa? Mereka kata, Nabi Muhammad ni, dia kata, nasib baik je menang dalam peperangan Badar. Kerana mereka menyatakan, orang-orang musyrikin Mekah ni adalah jenis orang yang tak pandai berperang. Lawan orang tak pandai berperang, bolehlah menang. Tu, betapa bongkak dan ujuknya Yahudi Bani Qainuqa, lepas mereka mengetahui yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak bersedia untuk berperang, tetapi menang ke atas tentera musyrikin Abu Sufyan. Tak cukup dengan itu, pada waktu itu ada seorang Yahudi Bani Qainuqa yang telah pun mencabul
kehormatan seorang muslimah yang sedang berniaga di pasar Bani Qainuqa, yang mana wanita tu dia pakai jubah, kemudian pemuda Yahudi itu telah pun mengikat belakang jubahnya itu dengan satu bahagian yang lain, menyebabkan apabila wanita itu berdiri maka dia telah pun tersingkap akan aurat di belah belakangnya. Datang seorang pemuda Islam lawan dia, marah balik pemuda Yahudi Bani Qainuqa ni, laki itu pun dibunuh. Maka mengetahui bahawa dia dibunuh, maka dengan sebab itulah berlakunya peperangan ke atas Bani Qainuqa selepas daripada peperangan Badar. Hanya dengan sebab apa? Hanya dengan sebab mereka ni menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab mereka menghina seorang wanita, seorang je. Seorang wanita. Maka peperangan besar telah pun dilancarkan ke atas Yahudi Bani Qainuqa. Ha, ini satu perkara yang perlu kita insaf, tuan-tuan. Pada waktu itu peperangan Bani Qainuqa ni dia berlaku semasa Islam sedang memimpin, Islam sedang memerintah. Bukannya semasa zaman Mekah ni, ni cerita semasa Islam dah jadi kerajaan, dah kuat dah. Kita kat sini kita kata Islam dah jadi agama persekutuan. Tapi dibiarkan saja musuh-musuh Islam ni menghina Nabi kita secara terbuka. Ada sebagian kita mungkin buat donor tak tahu je. Tak rasa pun marah, tak hadir pun perasaan marah. Oh, tengok gambar macam tu. Oh, ada orang belah sana tu bangsa berkenaan hina Nabi. Dia buat donor je. Bahkan ada yang cuba backup lagi pun ada. Ada yang cuba backup lagi. Sedangkan kalau kita perhatikan bagaimana sebelum-sebelum daripada ini, orang yang sama yang pernah mengkritik agama kita ni dan masih lagi diberikan kebebasan, tak ada apa lagi tindakan. Sedangkan laporan polis telah pun banyak dibuat. Jadi tuan-tuan, bersempena dengan hadis yang kita nak baca malam ni, ni baru saya tak baca lagi, dia punya matan hadis baru pangkal hadis ni. Apabila Anas bin Malik nak cerita tawaduknya Nabi ni, dia beritahu kita ni nak tengok iman kita, tengok macam mana iman para sahabat dalam perihal menyayangi Nabi. Tak adalah orang yang paling menyayangi Nabi berbanding dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. So tanya jiwa kita, tuan-tuan, tanya diri kita, di saat Nabi kita ni sedang dihina secara terbuka dekat negara kita ni, apa yang kita buat? Apa yang kita buat, tuan-tuan? Maksud saya, apa yang kita buat tu ialah di mana iman kita? Di mana iman kita? Ha, kalau tak ada langsung perasaan marah, oh tak tahulah, tuan-tuan. Ha, maka dengan sebab itu, perbanyaklah selawat, tuan-tuan, agar Allah Azza wa Jalla mencampakkan sedikit perasaan rindu, sayang, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadi sensitif apabila ada orang yang cuba untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi hadis ni. Berkata Anas bin Malik. Anas bin Malik bila dia beritahu tidak adalah orang yang paling sayang Nabi berbandingkan para sahabat, maka dia pun berkata, antara perangai Nabi ni, Anas bin Malik beritahu, ini cerita dalam bab rendah diri Nabi, bab tawaduk Nabi. Dia beritahu, antara perangai Nabi ni, wakanu, ataupun perangai para sahabat yang paling sayangkan Nabi. Wakanu, para sahabat ni, yang paling sayangkan Nabi ni, iza ra'auhu, apabila para sahabat melihat kelibat Nabi. Jadi contohnya kalau para sahabat dia berhimpun dalam satu perhimpunan, tiba-tiba Nabi masuk. Tiba-tiba Nabi masuk. Tuan-tuan, kita kalau kat Malaysia ni, kalau semasa kita duduk kat satu majlis kan, tiba-tiba ada VIP datang, kita buat apa? Kita akan pakat beri belaka. Tapi para sahabat, orang yang paling sayang kepada Nabi dan orang yang paling faham bahawa Nabi ni manusia yang paling mulia di muka bumi ini, para sahabat bagi tahu apa, dia buat apa? Kata Nabi Malik, lam yakumu. Para sahabat langsung tidak berdiri. Langsung tak berdiri bila Nabi masuk, para sahabat tidak berdiri. Adakah kerana para sahabat ni kurang ajar? Bukan kurang ajar. Adakah kerana sahabat ni tak tahu protokol? Bukan tak tahu protokol. Nabi SAW, kesimpulan hadis ni, ialah Nabi orang yang simple. Dia tak suka protokol. Dia tak suka protokol. Kadang orang tu tak suka berprotokol. Ah, tapi orang sekeliling tu, ya Allah, dia punya protokol ni boleh tahan. Okay? Ah, lalu, disebut lagi, kenapa para sahabat ni tidak berdiri? Anas bin Malik menyatakan bahawa, lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik. Kerana para sahabat amat mengerti bahawa Nabi SAW amat menegah, amat membenci kalau ada para sahabat yang berdiri apabila Nabi sampai dalam satu majlis. Nabi tak suka. Dengan sebab itu para sahabat meninggalkan perbuatan qiyam ataupun waqifin, yang ini berdiri, semasa Nabi SAW sampai. Pasal para sahabat tahu Nabi tak suka.
Nabi tak suka ni pasal apa tuan-tuan? Dia kembali kepada bab hadis ni lah, iaitu nak menunjukkan kepada kita betapa apa? Betapa rendah diri Nabi SAW. Nabi seolah-olah kita nak beritahunya bahawa Nabi melarang para sahabat untuk berdiri. Ha, jadi di sini tuan-tuan timbullah beberapa furuk masail, timbullah beberapa cabang masalah. Ha, tuan-tuan faham apa hadis ni agaknya? Hadis tu tamat kat situ je. Apa pengajaran hadis ni bagi tuan-tuan? Saya takut ada sebagian tuan-tuan lepas ni pergi kat mana-mana sekolah rendah, sekolah menengah, bagi tahu kat sekolah, anak-anak murid lepas ni tak payah nak berdiri depan cikgu. Jangan bagi larangan tu dulu. Jangan orang kata cepat sangat. Kita kena tengok hadis ni secara keseluruhan. Kerana kita ni bila nak berinteraksi dengan nas, kena tengok secara kolektif, secara keseluruhan. Memang tidak dapat dinafikan tuan-tuan bahawa yang utamanya adalah kita ni jangan berdiri kepada orang walaupun orang tu dia ada kelebihan daripada kita. Kerana apa? Kerana apatah lagi kalau orang tu dia sendiri yang minta supaya kalau aku datang kau orang kena berdiri. Kalau dia sendiri minta, yakni dia ni mencari kemuliaan. Bukan pembantu dia tau, ni cerita dia. Individu tu sendiri. Kalau dia yang minta supaya orang lain berdiri dengan sebab ketibaannya, dengan sebab dia ni lalu, maka Nabi SAW pernah menyatakan, man ahabba ayyam thulalahu rijalu qiyaman, barang siapa yang nak sangat orang lain berdiri apabila dia sampai, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka seolah-olah dia telah pun menempah tempat duduknya di api neraka. Ni tuan-tuan, kita ni kalau setakat baru jadi ketua, kadang-kadang ketua unit kebersihan je pun, kadang-kadang rasa dah besar lah. Ni kita kena beritahu ke anak-anak kita. Kadang-kadang jadi ketua kelas je pun, jadi ketua ketua keceriaan je pun, tapi rasa dapat pangkat tu, hebat betul. Minta orang lain berdiri, respect kat dia. Orang yang minta orang lain berdiri kepada dia, ini memang perbuatan yang amat ditegah. Cuma di sana kalau kita perhatikan dalam nas yang lain, terdapat di sana beberapa nas yang seolah-olah menggambarkan bahawa ada juga beberapa keadaan di mana Nabi SAW ni mengharuskan para sahabat untuk berdiri, terutamanya kepada orang-orang yang terdiri pada ahlul fadli, yakni orang-orang yang ada kelebihan. Baik kelebihan tu dari sudut mungkin dia pemimpin, ataupun kelebihannya kerana dia orang yang soleh, dia orang yang berilmu, maka diharuskan untuk berdiri kepadanya. Jadi kalau kita berpegang kepada pandangan seumpama ini, maka tidak ada masalah lah amalan di sekolah anak-anak kita ni, cucu-cucu kita, yang mereka ni berdiri untuk menghormati guru yang baru masuk, itu tidak menjadi masalah. Selagi mana guru tu dia tak rasa, oh hebat aku ni orang berdiri, budak-budak je berdiri. Kalau selagi mana hati tidak masalah, maka tidak ada masalah baginya. Tapi kalau dengan sebab dia rasa bangga riak, itu kena muasabah balik diri lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana disebut dalam banyak riwayat bahawa ada juga beberapa keadaan yang mana Nabi SAW pernah berdiri apabila Fatimah masuk dalam rumah. Nabi berdiri. Macam kita nak jemput orang masuk kan, itu tak ada masalah. Dan sebaliknya, apabila Nabi masuk, Fatimah pun pernah berdiri. Bahkan dalam riwayat juga, saya petik beberapa riwayat, disebut bahawa Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk berdiri apabila Sa'ad bin Mu'az yang baru saja berjaya dalam misi perkampungan Bani Quraizah balik sampai ke Madinah. Nabi bagi tahu diri wahai para sahabat, kerana nak respect sikit kepada Sa'ad bin Mu'az yang baru saja berjaya dalam menjalankan misinya dalam perkampungan Bani Quraizah. Di sana ada juga satu riwayat yang menyatakan bahawa, mungkin tuan-tuan yang pernah mengaji tafsir surah At-Taubah, kita tahu bahawa latar belakang surah At-Taubah ni ialah peperangan, antaranya peperangan Tabuk, yang mana ditakdirkan adalah beberapa orang sahabat yang apabila diarahkan umat Islam di Madinah untuk bersedia berhadapan dengan peperangan Tabuk ini, ada beberapa sahabat yang diuji tak nak pergi berperang. Antaranya ialah Ka'ab bin Malik. Kisah ni masyhur, tiga orang yang tak nak pergi berperang kan. Ka'ab bin Malik ni akhirnya dia akan cerita, walaupun Nabi Muhammad murka memulaukan dia, tak jawab salam, tak pandang muka, kena pulau lah beberapa hari. Tetapi akhirnya dalam Quran sendiri bagi tahu bahawa Allah telah pun mengampunkan. Allah telah pun mengampunkan Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya yang lain. Dan semasa wahyu itu turun, Talha bin Ubaidillah dalam riwayat
dilihat bersama-sama, dilihat orang kata semasa dia bersama-sama dengan Nabi tu, bila dia dapat tahu yang Ka'ab bin Malik telah pun diberikan pengampunan, dia berdiri dan dia hormat balik Ka'ab bin Malik, welcome again, selamat datang kembali lah, selamat datang kembali, selama mana kau buat salah Allah terima taubatmu, selamat datang. Dia berdiri. Jadi dalam perihal ini tidak menjadi kesalahan untuk seseorang tu berdiri lah. Okey. Dengan sebab itulah tuan-tuan, para ulama, kalau kita nak ringkaskan, ulama apabila membahaskan hukum kita berdiri kepada orang lain. Okey. Para ulama dia meringkaskan terdapat 3 jenis bahagian yang perlu kita fikirkan. 3 jenis keadaan. Yang pertamanya keadaan yang mana seseorang itu dia hormat kepada seseorang untuk memberikan ta'zim kepada dia, maka ulama bagi tahu sebenarnya perkara itu dia tidak dibenarkan, la yajuz, tidak dibenarkan, kerana dalam sepotong hadis Nabi bagi tahu bahawa sebenarnya perbuatan kamu berdiri apabila kamu tengok ada sahabat kamu yang kamu muliakan tu sampai dalam satu majlis, perbuatan itu kitum antu'azzimuni kama ta'azzamal ajaima ru'u kama ta'azzamal al-ajimu ru'usaha. Okey, yang bermaksud hampir-hampir saja kamu wahai para sahabat, apabila kamu melihat aku masuk dalam majlis ini, kamu menta'zimkan aku seperti mana menta'zimkan orang-orang ajam kepada ketua mereka. Yang ini Nabi beritahu perbuatan diri kepada raja ini perbuatan orang asing yang sepatutnya tidak termasuk dalam sunnah Nabi dan juga sunnah yang perlu kita ikuti. Ini jenis yang pertama, dilarang. Adapun di sana ada jenis yang kedua, iaitu apabila seseorang itu berdiri kepada orang lain, apabila dia masuk ataupun keluar dari satu majlis, bukannya untuk tujuan memperbesarkan dia, tapi orang kata nak sekadar nak hormat sajalah. Dalam pandangan sebagian ulama disebut bahawa hukumnya adalah makruh. Sementara keadaan yang ketiga pula, dia berdiri itu berdiri lebih kepada nak memberikan hormat, terutamanya kepada golongan ahlul fadli, golongan yang ada kelebihan, para sarjana, alim ulama, orang-orang yang soleh, pemimpin, itu dibenarkan. Kerana Nabi sendiri dalam sepotong hadis, Nabi pernah menyatakan, hadis Bukhari itu, Nabi pernah menyatakan, kumu li sayyidikum, berdirilah kamu kepada ketua kamu, tok ketua kamu, dengan syarat kita berdiri itu bukannya orang kata nak terlalu memperbesarkan sangatlah, ataupun terlalu nak orang kata menta'zimkan sangat, lebih kepada menghormat saja. Ataupun kalau dalam satu kes di mana kita sedang duduk dalam rumah, tiba-tiba tetamu nak masuk dalam rumah kita, kita berdiri, itu tidak ada masalah. Jangan pula buat duduk kadang-kadang duduk tu kadang-kadang menggambarkan keegoan kita. Okey, jadi harap-harap ni tuan-tuan jelaslah kepada kita akan persoalan berdiri kepada golongan yang kita hormat ni, hukumnya pelbagai bergantung kepada keadaan dan situasi. Kalau sekadar hormat anak murid kepada guru, terutama kat sekolah lah, anak-anak murid anak kecil ni, itu tak ada masalah lah. Ada pun yang lain tu, UFP-UFP yang memang dah jadi tradisi, nak buat macam mana, tuan-tuan tak payahlah nak melenting pula, tak payah tuan-tuan seorang je duduk kan. Kita follow, mungkin dia tu pun dah terbiasa dah, dia bagi dia tak ada pun rasa ujub ni. Kita ni yang jarang jadi ketua ni, sekali jadi ketua, orang berdiri, terus anak hebat je, terus rasa macam tu. Ni persoalan hati. Okay, jadi dia tidak ada hukum yang tetap lah. Itu persoalan berdiri kepada VIP. Di sana ada cabang masalah yang lain selain daripada berdiri. Orang kita ni bila nampak orang yang dia respect, biasanya dia buat apa? Selain daripada berdiri, dia akan buat apa? Salam tidak ada masalah, musafahatul bilyat itu satu sunnah. Selain daripada salam, dia buat apa? Dia cium tangan. Dia cium tangan. Cium tangan ni pun turut menjadi satu perkara yang diperbahaskan dalam fiqh. Okey, apa hukumnya kita mencium tangan orang lain? Secara umumnya tidak ada masalah untuk tujuan kita ni mengajar adab
Terutamanya apabila membabitkan hubungan anak beranak. Itu tidak ada masalah. Dengan orang yang tua, tidak ada masalah kita nak cium tangan. Tetapi sekiranya dengan sebab mencium tangan itu menyebabkan orang kita cium tangan itu dia rasa oh, belagak. Dia rasa hebat. Ataupun orang itu sendiri yang minta supaya tangan itu cium tangan aku. Cium tangan anak. Anak ini tok wali ni. Ini bermasalah. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Pertama kita lihat apakah dia dalil yang mengharuskan kita ni orang kata cium tangan seseorang, bukan cium tangan saja. Kalau kita tengok, kadang-kadang dia ada sudut pandang budaya setempat juga. Contohnya orang Mesir. Saya pernah belajar kat Mesir. Orang Mesir ni lelaki, ni cerita lelaki dengan lelaki ni. Tonton jangan pelik kalau tonton tengok gambar lama saya masa saya kat Mesir tu. Gambar lama saya ada kadang-kadang saya berpeluk tangan dengan lelaki yang lain. Kita apa peluk tangan ni? Peluk tangan macam ni. Peluk tangan dengan lelaki duduk jalan. Itu perbuatan biasa. Kalau tuan-tuan buat kat Malaysia, mau kena perambat. Pengikut sajad ke ni? Ada yang perambat. Mengatakan dia ada kayu ukur tempat. Kerana tempat tu kadang-kadang dia mempengaruhi hukum. Al-uruf muhakamah. Kemudian kat Mesir juga tuan-tuan, kalau kita bertemu dengan sahabat kita, sahabat yang rapat dengan kita lah, ataupun sahabat yang mungkin first time kita jumpa, ni cerita lelaki lelaki ni. Biasa orang Mesir ni dia buat apa, dia akan laga pipi dengan pipi 3 kali, siap ada bunyi kiss lagi. Siap macam ada kiss lagi, ada kissing lagi, lelaki dengan lelaki. Kat Mesir kita buat benda tu tidak ada masalah. Bahkan sesama pelajar Melayu pun masa kat Mesir, dekat Malaysia tak buat lah, tapi kat Mesir tiba-tiba buat juga pasal dah jadi budaya setempat di sana. Jadi pada waktu itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan buat kat Malaysia. Pasal kat Malaysia orang tak buat sangat laga pipi ni. Kecuali kalau dah kenal rapat kan, dan kita tahu. Itu lain cerita lah. Kerana di sana ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW membiarkan sahabat untuk cium tangan baginda lah. Walaupun secara umumnya para sahabat dia tidak menjadikan sebagai satu amalan. Kalau sahabat sentiasa mencium tangan Nabi, nescaya akan ada para sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan. Tetapi tidak ada sahabat yang menyatakan bahawa para sahabat yang biasa bertemu Nabi ni cium tangan Nabi. Tidak ada. Kalau ada pun adalah beberapa hadis. Contohnya rombongan Abdul Qais, seperti mana hadis Abu Daud, hadis yang sahih. Hadis Abu Daud ni dia bagi tahu bahawa rombongan yang first time bertemu dengan Nabi, oleh kerana dia teruja jumpa Nabi dan dia pun orang badui, orang kampung, dia jumpa Nabi, dia cium bukan setakat tangan Nabi je, tapi dia cium kaki Nabi. Sehingga kan Abu Daud menjadikan satu bab khusus, babun fi qublatir rajul, yakni bab fi qublatir rigil, yakni bab yang padanya menceritakan hukum mencium tapak kaki. Hukumnya boleh lah, tapi ada syarat, yakni kalau orang tu orang ahlul fadli, kemuliaan, tapi jangan pula kita suruh kaki kita. Ini baru tahu diharuskan kita suruh kaki kita. Itu jangan minta. Okay. Begitu juga satu hadis yang mana dua orang Yahudi, mereka meminta 9 wasiat nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyampaikan 9, bahkan Nabi tambah satu lagi. Orang Yahudi itu dia impress, hebat Nabi ni, pasal wasiat Nabi ni sama seperti mana wasiat yang terkandung dalam kitab lama mereka. Maka dengan sebab itu dua orang Yahudi ni akhirnya mereka ambil tangan Nabi dan mereka cium tangan serta kaki Nabi. Ini disebut dalam hadis. Bahkan kalau kita buka manaqib Imam Muslim, dalam manaqib Imam Muslim disebut, Imam Muslim ni dia berguru dengan Imam Bukhari. Oleh kerana sayangnya Imam Muslim kepada Imam Bukhari ni, dia beritahu setiap kali dia berguru dengan Imam Bukhari, Imam Muslim akan mengkucuk, yang ini mencium dahi dan juga antara dua kening Imam Bukhari. Maka tuan-tuan, perbuatan mengkucuk ini selagi mana dia tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan nafsu dan juga dia tidak bercanggah dengan budaya setempat, maka dia diharuskan, apatah lagi digalakkan sekiranya orang itu adalah orang ahlul fadli, orang yang ada kelebihan. Tapi jangan pula lepas ni masing-masing pakat angkat tangan lah ke, tak. Jangan. Saya ni orang yang banyak dosa. Pasal tu kadang-kadang kalau kawan-kawan sebaya, imam ke apa, cium tangan saya, minta maaf lah, kadang-kadang saya letak tangan saya ke bawah. Bukan saya nak belagak apa, saya tidak layak untuk menerima penghormatan seumpama itu. Dan dalam masa sama tuan-tuan mungkin terlihat ada sebahagian daripada syekh-syekh kita, syekh-syekh yang hebat ni,
ni Syekh memang orang yang warak, orang yang tok guru yang hebat daripada Arab kadang-kadang. Kadang-kadang mereka ni dah menjadi tabiat mereka, bila mereka bersalam tu, mereka akan terus angkat tangan mereka. Apa persepsi tuan-tuan? Sebagian kita mungkin seuzon bila dengar apa yang saya cakap tadi, angkat tangan, angkat supaya orang cium tangan dia. Salam kemudian dia angkat tangan. Jangan kita seuzon. Kerana mereka ni adalah orang soleh yang biasa berhadapan dengan keadaan di mana anak murid dia belum-belumpa nak cium tangan dia. Lalu dia nak memudahkan anak murid dia, pasal tu dia angkat tangan dia. Faham eh? Ha, jadi bersangka baik. Kita tak payah hukum orang lain. Kita dengan diri kita sendiri. Tak payah hukum orang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis Anas bin Malik ni, marilah kita ambil pengajaran bahawa tidak adalah orang yang paling tawaduk di muka bumi ini dalam keadaan Allah memuliakan makam dia berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara itu pun Nabi Muhammad melarang para sahabat berdiri kepada dia, tetapi Nabi Muhammad masih menyayangi mereka semua. Mudah-mudahan kita pun menjadi pengikut Nabi Muhammad yang layak untuk mendapat syafaatul kubra di hari kiamat nanti. Aku lu matasmaun wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ada soalan? Sila. Ha, satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin yang bertanya tu lebih arif daripada saya. Tapi Allah Ta'ala alam. Kalau kita ulang balik hadis Anas bin Malik tadi, siapalah kita tuan-tuan berbanding para sahabat? Para sahabat orang yang paling sayang kepada Nabi. Anas bin Malik beritahu para sahabat dia takkan berdiri apabila Nabi masuk, kerana mereka mengetahui Nabi Muhammad tak suka untuk diberikan penghormatan seumpama itu. Yang selebihnya kita bersangka baiklah. Saya secara peribadi, kalau orang semua orang berdiri, takkan saya seorang duduk. Jadi saya pakat berdiri mungkin nak itulah permasalahannya. Jadi kita kalau kita nak membuat sedikit pembaharuan ni, orang kata perlahan-lahan lah. Saya boleh je kata haram ke apa, bid'ah ke apa, tapi itu bukan sikap saya lah. Mana kata kalau orang kata orang berdiri mungkin dia nak stretching, kita sangka baik lah nak stretching. Lama sangat berkhasidah kan. Tak apa, dah berdiri lah. Tapi kalau dia dah mula mengarut, dia kata Nabi ada kat kerusi ni, Nabi datang, itu saya pandang ke lain lah. Saya pandang ke lain je. Tapi apa-apa orang kita bersangka baik lah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.